Ya, rekod tingkat keempat dan tingkat kelima. Hari ini kita lihat satu tajuk yang dipanggil tingkatan tingkatan empat, satu tajuk tingkatan empat, bahagian A. Untuk pengetahuan kamu, akan keluar bahagian A, SPM bahagian A. Soalan nombor satu, kalau tak keluar, maki amun. Soalan nombor satu, tajuk ini set ataupun tajuk ketasamaan. Salah satunya akan keluar. Dia tak boleh keluar dua-dua. Salah satunya akan keluar. Dua-dua you belajar dalam form 4. Dua-dua you belajar dalam form 4. Dua-dua you belajar form 4. Ini kertas dua tau. Kertas satu, dia ada cara dia. Kertas satu, tajuk ini paper 1, objektif tajuk ini keluar satu soalan. Satu. Maka dua soalan lah. Tapi kertas satu, kertas dua satu soalan je. Salah satu akan keluar. Kertas satu keluar dua soalan. Satu set, satu kertas samaan. Dua-dua you belajar dalam form 4. Kertas dua keluar satu soalan je. Salah satu akan keluar. Markah dia saya jangka tiga. Kalau keluar empat, itu tak boleh buat apalah. Saya jangka tiga. Macam mana nak tahu? Pertama, lorik. You kena tahu. Ataupun shaded region lah. Dia suruh kita lorik. Kita suruh lorik. Mana tahu? Dia suruh kita lorik. Ni lorik lah. Lorik, kena tahulah. Ini apa? Prime apa? Ini adalah union. Saya panggil semua. Semua. Ini cerita lorik tau. Ini sama. Ataupun ini jangan ambil. Don't take. Jangan ambil. Jangan lorik lah. Ada prime. Koma. Pelengkap. Prime lah bahasa Inggeris. Ini union. Saya panggil dalam sistem dia, kalau ada union, main satu telur, isikan dalam tu. Kalau ini, main dua telur. Mana sama, tandakan. Yang koma, jangan ambil. Lorik. Dia mana-mana satu, mana-mana dua akan keluar. Atau satulah lorik. Kedua, namakan. Name. Namakan. Di dalam lorik, kita bagi nama. Namakan atau name. Namakan atau name lah. Namakan. Ini nombor tiga dua lah. Ini semua bahagian A lah. Soalan pertama. Tak ada bahagian B, tak ada bahagian C. Bahagian A. Namakan atau lorik lah. Namakan atau name. Okey. Ini. Tiga. Van, gambar raja van, Venn diagram, gambar raja van, Venn diagram. Dia suruh kita lukis gambar raja van, Venn diagram, gambar raja van, Venn diagram. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Lorik, nama, gambar raja. Ada tiga bentuk saling. Mana-mana satu akan keluar dalam SPM. Mana-mana satu, satu je, tak banyak. Sudah salin, beritahu.
Dah, sir. Sudah, eh? Matematik kita jangan laju. Kita pergi pelan-pelan satu-satu. Saya dah dapat negeri. Semua negeri dah dapat. Saya tak boleh edar sekarang. Minggu depan saya akan bagi semua. Saya kena bagi sikit-sikit-sikit sebab ada sekolah yang belum trial. Kalau bagikan nanti anda tak nampak apa panggil, tak nampak anda punya keputusan. Takut keputusan trial anda dapat A, SPM tak dapat. Ha, itu boleh berlaku. Ha, ada pelajar bila dapat A trial, wah, aku dah hebat. Ha, maka bila SPM baru masuk. Ha, kita tak nak. Orang yang rajin setiap hari masuk kelas baru berjaya. Tak kira lah dia form apa. Form 4 ke form 5. Kalau form 4, kalau boleh join program yang saya buat tu. Tu. Ada. Semua trial negeri saya akan bagi tapi bukan sekarang. Bagi saya masa. Sebab apa kena bagi masa? Saya kena kuatkan subjek saya dulu. Saya kena dapatkan bahan subjek saya dulu. Bila bahan saya dah lengkap, baru saya akan sibuk dengan subjek lain. Itu beberapa perkara. Eh? Lore, nama, gambar rajak. Maka itu saya punya nasihat. Walaupun matematik result kamu trial teruk, janganlah putus asa. Rajin kelas masuk. Saya punya kelas ada setiap hari. Besok pun ada. Besok petang pun ada. Besok petang matematik lah. Korang masuk tak masuk. Dapat bahan tapi tak tahu buat pun tak guna. Dapat bahan, berbangga send dekat orang lain tapi anda sendiri tak pandai. Ha, itu yang kita tak nak. Orang dalam grup saya ada 16,000, 15,000. Tapi masuk 140 orang. Macam mana nak cakap? Saya tak marah tau sebab besok ada trial lagi kan. Ini yang dah habis trial. Okey, itu kan beberapa perkara. Lore, nama, gambar rajak. Sebab apa marah? Sebab saya yang masih sakit pun nak buat kelas. Kalau sakit, buat kelas dapat duit apa? Ini sakit, buat kelas free. Maka fikir sendiri. Tuhan tengok di bumi atas. Maka kena rajin. Okey, itu saja ceramah agama. Kita lihat soalan set. Cuba buat. Tengok anda boleh jawab tak? Johor. Belum, mata belum sihat lagi. Mata saya belum baik lagi. Belum baik lagi. Baik 2 bulan. Tapi takkan 2 bulan tak buat kelas SPM. Okey dah. Sebab minggu depan sekolah saya pun ada kelas tambahan. Minggu depan kelas sekolah saya pun ada kelas tambahan. Terpaksa lawan. Okey, cuba buat dulu. Soalan pertama. Siapa tak faham beritahu. Kita pergi perlahan. Ini trial Johor set kedua rasa. Set pertama belum saya bongkarkan. Kuasa dua sempurna bermaksud, mana ada kuasa dua? Okey, kuasa dua sempurna bermaksud dia kuasa dua. Satu kuasa dua berapa? Satu. Dua kuasa dua berapa? Empat. Tiga kuasa dua berapa? Sembilan. Empat kuasa, tak boleh, dia sampai nombor sepuluh saja. Maka inilah jawapan dia. Itulah jawapannya. Ini namanya kuasa dua sempurna. Ini namanya kuasa dua sempurna. Maka jawapan A dah selesai. Lukiskan gambar rajah Venn. Mana? Venn diagram. Cuba. Ini tak perlu. Dia macam ni. Kuasa dua sempurna bermaksud dia nak nombor satu ni, dia kalau ikut sini, dia nak nombor satu sampai sepuluh. Sebab dia cakap kurang sepuluh. Maka kuasa dua sempurna ialah satu kuasa dua ialah satu. Maka satulah ada. Ada. Dua kuasa dua, empat. Maka empat ada. Tiga kuasa dua, sembilan. Sembilan ada. Empat kuasa dua, 16. Tak bolehlah. Maka inilah jawapan dia. Inilah jawapan dia, Ain. Kuasa dua sempurna. Soalan yang kedua, gambar rajah Venn, L ialah 1 sampai 10. K adalah 1, 4, 9.
Oke, saya mau tanya, sebelum Lucky gambar Raja Ben, ada dua. Gambar Raja Ben ada dua. Maksiat, ya ada tiga. Maksiat, berciuman. Ini berciuman. Kedua, gambar Raja Ben ada dua, ada tiga. Satu, merajuk. Merajuk. Ketiga, gambar Raja Ben, Venn diagram. Ada berpelukan ataupun perpunci dalam. Perpunci dalam lah. Dia dalam. Ada tiga. Satu, dua, tiga. Ini macam mana? Yang ini macam mana? Berciuman ini macam mana? Yang bertindih ini macam mana? Yang bertindih ini macam mana? Nombor ini M. Contoh ini M. Satu, dua, tiga. Tiga. Ini N. Dua. Hanya sebahagian saja. Macam ini dua kan? Sama. Maka dia bertindih. Dia bertindih. Nombor tiga merajuk. Tak ada nombor yang sama. Nombor dua. Nombor tiga yang perut dalam ni. Nombor yang ini, nombor ni ada dalam ni. Ada dalam ni. Contoh inilah. Satu, dua, tiga, dua. Sama dua. Maka M, N dalam lah. Ini. Contoh soalan ini, kita ambil soalan ini, minta maaf. Saya lajukan, dia ada tiga bentuk eh. Gambar Raja Ben eh. Tolong, ada tiga eh. Gambar Raja Ben ada tiga. Okey, ini kalau kita tengok ini, minta maaf. Kita tengok ini. 149 ada dalam L. Maka kita buatlah gambar Raja Ben. Buat bulat, L. Lepas tu buat bulat, letak K. Ini jawapannya. Ini jawapannya. Inilah jawapannya. Ada pelajar tanya, kenapa cikgu tak buat universal? Kenapa soalan ni tak buat universal? Cuba beritahu, siapa boleh tahu, beritahu. Kenapa saya tak buat benda ni? Kenapa saya tak buat benda ni? Yang kotak ni, peta ni. Sebab dalam soalan ni tak ada set universal. Kalau ikut bacaan dia, tak ada set universal. Maka tak perlu ada ini. Minta maaf, tak perlu ada ini. Lepas tu ada pelajar tanya, perlukah saya label? Sebenarnya soalan tak cakap label. Dia hanya cakap gambar Raja Ben mewakili hubungan. Itu saja. Kalau you label, tak salah pun. Kalau label, 1.4.9. Lepas tu yang lain letak dekat luar. Boleh? Label ke tak label, markah sama. Kalau you buat bentuk cium, pemeriksa kalau you letak bentuk cium, kalau bagi saya pemeriksa letak salah. Sebab dekat luar ni kosong. Baik, dalam. Sebab tu saya cakap, tajuk ini ada tiga bentuk. Hafal. Macam mana nak tahu bentuk ini? Kalau nombor yang ini, semua kalau ada di dalam ni, yang inilah. Boleh. Saya ajar bulat. Kalau you nak buat petak, suka tingkau lah. Ada orang buat petak, dalam dia buat segitiga. Ini L, ini K. Boleh. Suka tingkau. Bentuk bebas. Bentuk bebas. Ada apa-apa mau tanya? Saya rasa laju ke ni? Nak perlahan lagi. Saya rasa ini dah perlahan dah. Laju dah. Habis dah soalan nombor 5 dah sekarang. Okey. Kan sejak gambar Raja Ben ada tiga. Satu yang macam ini. Satu merajuk. Satu yang berada di dalam. You kena tahu situasi. Yang ini macam ini. P. 1, 2, 3, 4. Q. 2, 5, 6, 7. Ada sama. Ada sama ini nih yang cium ni ada sama. Ada nombor yang berbeza. Ada sama, ada nombor yang berbeza, maka ini cium. Ini langsung tak sama.
Langsung tak sama ini Brajo. Yang ini sama aja. 34 sini pun 34. Maka ini dalamlah. Ini ya, ini jawapan dia lah. Ini tak jawapan untuk ini. Maka itu jawapan dia. Habis selesai. Okey, selesai. Okey, bila dah selesai, saya nak ajar, masa tidak ada. Minta maaf, masa tidak ada, saya nak ajar. Okey, sekarang kita jawab soalan. Tuliskan apa ini? Apa ini? Subset. Dia bukan tanya set, dia cakap subset. Kalau jawapan dia 149, apakah yang dipanggil subset? Ramai yang tak tahu. Subset ialah mula dengan set kosong. Lepas tu, satu. Lepas tu, empat. Lepas tu, sembilan. Lepas tu, satu, empat. Lepas tu, satu, sembilan. Lepas tu, empat, sembilan. Lepas tu, satu, empat, sembilan. Ini jawapan dia. Ini namanya subset. Jangan keliru eh. Ini namanya subset. Dia saya tadi saya ingat ditanya set, tapi dia tanya subset. Ini subset. Okey, macam mana kalau kertas satu macam mana nak cari subset? Kalau kertas satu macam mana nak cari subset? Sebab dia objektif. Halo? Macam mana cari subset? Subset formula dia ialah 2 kuasa n. Subset ialah formula dia ialah 2 kuasa n. Maka 2 kuasa n ada berapa nombor di sini? Ada berapa nombor 3, di sini? 3. 3. Maka 2 kuasa 3 berapa? 8. 8. Maka ada 8 jawapan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 jawapan. Kalau objektif. Kalau objektif. Ini subset. Tolong. Ini adalah subset. 2 kuasa N. N ialah berapa nombor yang ada di sini. Sebab kalau kertas satu you nak buat macam ini panjang, memang hancur. Masa tak ada. Objektif tak cukup masa. Boleh? Boleh, sir. Kalau kita jawab ini, kalau jawab macam ini, apa maksud ni? Ini apa maksud? Set. Ini adalah set. Subset. Ini set. Set saja. S-E-T. Atau tambah S. Ini set. Kalau subset, 2 kuasa N. Itu kalau objektif. Kalau subjektif, kena buat macam inilah. Kalau macam ni, 3, 4, 5, 6. Kalau macam ni, ada berapa subset? 16. Macam mana dapat 16? 2 kuasa 4. 1, 2, 3, 4. 2 kuasa 4 berapa? 16. Maka ada 16 jawapan. Ada 16 jawapan. Ada 16 jawapan. Okey, itu subset. Habis. Teruskan soalan ini. Tengok anda di bumi mana. Ini apa? Negeri Sembilan. Cuba jawab dulu.
Okey dah. Kita jawab eh. Soalan pertama A ini. Okey, ini. Venkateswaran ini lorik. Ini adalah dia minta lorik. Okey, dia suruh apa? Shaded lorik. Bila soalan macam ini keluar, minta maaf. Bila keluar soalan macam ini, minta maaf. Saya sebagai pelajar main satu telur. Isikan A, isikan C dalam tu. Tapi sebelum tu letaklah nombor dulu. 1, 2, 3, 4. Letak nombor dulu. Letak nombor dulu. 1, 2, 3, 4. Letak nombor dulu. Apabila you masuklah setiap hari, you akan tahu soalan kita SPM 100% keluar. Itu janji saya. Tapi kena rajin masuk kelas. Itu saja. Saya tak nak okay, hari ini free dekat sini, masuk sini. Besok dekat tempat lain free, you masuk sana. Lepas tu dekat sana free, masuk. Last kali, ilmu jadi tak berkat. Tak berkat tu maksudnya tak belajar apa-apa. Sana sikit sini. Last kali lupa. Biar satu orang, biar satu pendirian sampai habis. Nah, itu nasihat yang boleh dicakap. A. Maka dalam bulatan A ada nombor 1, ada nombor 2. Kalau you tengok bulatan A, 1, 2. C, ada nombor 2, ada nombor 3. Itu namanya satu telur. Itu namanya satu telur. Ini bila ini union, letak satu bulatan, isikan nombor sebelah kiri, nombor sebelah kanan. Isikan nombor sebelah kiri, sebelah kanan. Sudah isi. Itu saja, habis. Maka nombor yang dalam bulatan inilah 1, 2, 3. Lorilah. 1, 2, 3. Ini jawapan dia. Ini padamlah nombor 4. Ini jawapan dia. Dapatlah satu markah. Dapatlah satu markah. Pergi ke soalan kedua. Trial Negeri 9 saya dah share kan dalam grup. Trial Negeri 9 saya dah share kan? Dah. Ada tak siapa-siapa yang belum masuk grup Telegram saya? Sebab lepas dalam minggu depan saya tutup. Tak nak bagi orang lain masuk dah tutup dah. Ramai-ramai pun tak guna juga. Bukan belajar pun. Masuk pun ada 135 orang. Ada siapa-siapa yang belum join? Okey, yang belum join bagi tahu saya boleh bagi share link Telegram. Oh saya, tolong share link Telegram. Oh dah. Ya, sekejap ya, ada orang dah share dah. Saya share. Okey. Okay, dah. Itu link Telegram ya, kalau tak boleh masuk beritahu. Okey, sekarang jawab. Yang kedua. Kalau yang kedua pun tak faham, beritahu. Beritahu kawan-kawan eh yang tak join. Biasanya saya punya style macam tu. Yang left tu saya block terus. Saya lain. Sebab kita bukan grup tu diujukan untuk berniaga. Siapa tak minat left, saya block. Sebab nanti last minute tengok, semua akan menyeksa. Sekarang kita lihat soalan B. Sudah jawab? Beritahu. Tak boleh buat? Beritahu. Tak tahu. Tak tahu. Bagus. A, prime, C, B. Okey. Mula-mula letak nombor. Letak nombor. Setiap lubang letak nombor. Okey. Lepas letak nombor, kita main jawab bracket kurungan dulu. Ini main satu telur ke dua telur? Dua telur. Main dua telur. Main telur-telur kemas. Simple je dua telur. Lepas tu isikan A prime. Maka buang A. Kalau kau tengok A, nombor dia 1, 2. Kalau buang A, nombor berapa? 3, 4. 3, 4. Habis. Ni dah habis dah. A prime habis. C. C ialah 2, 3. Ni C. Tengok dalam bulatan C, 2, 3. Okey, apa nombor yang sama? 3. Ya, nombor yang sama 3. Itu je lah. Habislah mak bapak gembira. Habis dah? Dah jawab dah? Jawapan dia 3. Tapi belum. Ini apa? B. B nombor berapa? 4. Itu je lah. Dah selesai lah. Maka lore 3. Lore 3. Lore 4. Dapatlah 2 markah. Bulatan yang last tu, itulah jawapan dia. Itulah jawapan dia. Markah dia ialah
dua markah. Teruskan. Salin dulu. Ini negeri sembilan. Kita lihat lagi. Ini jawapan dia lah. Jawapan dia. Ini Sabah. Sabah. Oh, kenapa lorek T4? Aduh, gila betul. Dia ni manusia apa? Jai betul. Kan kita main telur. Abang manusia, tolonglah ikut Jai prime ini si. Mula-mula jawab ini. Yang ini bermaksud main dua telur. Tak, ini belum lagi. Yang ini belum lagi. Sabar, yang ini belum lagi. Ini A prime. A prime ialah 3-4. Buang A 3-4. C ialah 2-3. C ialah 2-3. Nombor yang sama ialah 3. Jawapan dia 3. Ini jawapan untuk ini. Adakah dengan jawapan dapat 3 anda sudah puas? Tidak kan? Lepas tu dia cakap apa? Ni apa ni? Ni apa? Buta ni apa? B kan? B nombornya berapa? 4 kan? Maka lorek nombor 3 dan 4. Ini nombor 3, ini nombor 4 lorek lah. Ha, itu yang lorek 3 dan 4. Lorek 3 dan 4. Ingat ya, kena hafal ya, kalau benda lorek ni, kalau macam ini, main satu telur, isikan. Statement belah kiri, statement belah kanan, dua-dua isikan. Kalau macam ini, persilangan, intercept, main dua telur, tengok nombor yang sama. Ha, itu, tengok nombor yang sama. Ini Sabah. Cuba jawab Sabah. Kita jawab. Okey. Ini tak payah main telur. Sebab dia A prime. A prime tak payah telur. Sebab sistem telur saya ajar ialah simbol macam ini atau simbol macam ini. Ini A prime saja. Maka tak payah telur. Lorek saja. Jangan lorek A. Lorek saja. Tak payah letak nombor. Lorek saja. Jangan lorek A saja. Nah, satu markah. Nah, A prime bermaksud dalam bulatan A jangan lorek. A prime tak ada main telur apa-apa. Jangan lorek A saja. Jangan lorek dalam bulatan A, jangan lorek. Lantarlah kau lorek mana atau kau lorek badan kau pun tak kisah. Tapi jangan lorek A. Ini bulatan A. Dalam ni jangan kena lorek. Itu saja. Satu markah. Yang kedua A B C. Maka ini kena main nombor. Yang ini kena main nombor. Yang ini kena letak nombor. Sebab ada simbol ni. Maka 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 nombor. Ada 5 nombor. Ini main 2 telur. 2 telur. Telur A. Telur A, 1, 2. Telur A, ini A, 1, 2. Telur B, 2, 3, 4. Kan dalam betak segi 4, 2, 3, 4. Apakah nombor yang sama? 2. Dua habis. Tapi belum jawapan. Ini apa? C. Semua C. C dia apa dalam segi tiga C? Empat, lima. Itu je lah. Dah habis dah. Maka inilah telur terakhir. Yang inilah telur terakhir. Maka dua. Lorek dua. Lepas tu empat, lima. Empat ni. Lepas tu lima ni. Ha, itulah jawapannya. Dapatlah dua markah. Sabar. Mana-mana satu akan keluar, jangan risau.
Ini apa? Sabar lagi. Coba buat sabar. Sabar dia ada banyak. Sabar ada banyak. Okey, kita nak buat eh. Selangor ni try susah cikgu. Cikgu kena try. Ya, Selangor semua sudah ada Selangor. Soalan trial Selangor pun dah ada. Relax. Anda ni gopolah. Anda fikir trial, saya fikir SPM. Tak apa, kita tolak tepi. Kita jawab sekarang. Okey, kita lihat yang pertama dululah. Okey, soalan pertama Q R prime. Q R prime, maka kena main telur cikgu. Maka letak nombor, nombor 1 tepi 2 3 4 5. Ada 5 nombor, ini 2 telur. Telur dia, nombor dia Q. Q dia ialah 2 3. Ya, dalam 2 3 lah, dalam Q 2 3. R prime, buang R. 1 2. 1 2. 1 2 R prime. R prime buang nombor R. Apa yang ada dalam nombor R buang. Maka 3 buang, 4 buang, 5. Maka 1, 2 lah. Okey, apa nombor yang sama kalau 2 telur? 2. 2, maka lori 2. Lori 2, nombor 2 je lori. Okey, yang lain kalau kau rasa nak padam, padam. Sebab nanti tak nampak cantik kan. Sebenarnya tak bakal jalan kerja pun tak apa. Itu jawapan dia. Okay. Yang kedua, letak nombor juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dah letak nombor cikgu. Okey, dah letak nombor. Soalan dia P, Q, R, prime. Maka kita jawab dulu yang dalam ni dulu. Dua telur. Dua telur. Baru dapat jawapan di sini. Okey, baru dapat jawapan inilah. Okey, nombor dia Q. Telur Q. Okey, bila telur Q? 2, 3, 5, 6. R, telur R. Telur R, R mana? 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7. Okey, 4, 5, 7. Apakah nombor yang sama kita tengok? 5, 6. Nombor yang sama kita tengok. Nombor yang sama, 5. 6. 6. Nombor yang sama, 5, 6. Tapi dia ada prime. Apa maksudnya? Jangan ambil 5, 6. Jawapan dia 2, 3, 4, 7. Itu sajalah. Dia cakap jangan ambil 5 dan 6. Maka ambillah tu 2, 3, 4, 7. Itulah jawapan dia. Habislah. Adakah ini jawapan lengkap? Belum. Belum. Ini P. Tapi dia cakap ini simbol ini wajib main 2 telur. Maka tambahlah telur. Telur bernama apa? P. P. Maka P berapa nombor? 4. 1, 2, 5, 4. 4, 5. Okey, apa nombor yang sama? 2 dengan 4. 2 dengan 4. Ya, yeah, nombor yang sama adalah 2, 4. Maka lorilah 2. 4. Ada lagi sama? Tak ada. Itulah jawapannya. Itulah jawapannya. Itulah cara menjawab. Maaf, saya sekejap. Macam
macam. Iya, yeah, ini markah dia satu markah, ini dua markah. Markah dia tiga. Okey, apa yang susah? Tapi jawapan dia lori satu juga. Eh, satu tak lori. Jawapan dia satu lori satu. Salah ni. Salah, skema dia salah. Jadi kalau union baru ambil semua. Salin. Sebab dia minta maaf, eh? Ini bukan union, ini intercept. Maka soalan dia ada cerita pasal Q dan R saja. Contohlah, contohlah kita ambil ini, kita ambil ini, ini Q, ini R. Ini kita ambil contohlah T. Okey. Maka Q prime R, Q prime R, contoh ini Q prime, kita hanya cerita Q dan R, T tak terlibat. Maka kita punya jawapan dia ini. Kita ambil ini. Kenapa ambil ini? 1, 2, 3, 4. Maka bila dia punya simbol ini bermaksud Q dan R saja terlibat. Orang lain tidak terlibat. Simbol ini, intercept ini Q dan R. Orang huruf lain tak terlibat. Maka Q prime. Maka Q prime ialah 3, 4. Betul? Q prime 3 dengan 4. Sabar, eh? 3 dengan 4. R. R. 2, 3. R, 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 R ialah 2, 3. Maka apa nombor yang sama? 3. Itu jawapannya. Okay, kita lihat lagi. Mungkin tak nampak. Kita cari lorek dulu. Sekejap, eh? Kita cari lorek. Ini boleh ke? Okay, kita tengok Selangor Agama atas dulu. Okay, cuba buat Selangor Agama. Kita tengok Selangor Agama. Selangor Agama. Cuba. Soalan pertama dulu. Soalan kedua saya jawab nanti. Dia suruh lori. P, Q, R, prime. Prime dekat luar. Ini semua terlibat. Semua terlibat. Sudah jawab? Atau tak tahu buat? Ui, tak tahu. Ini bagus nombornya. Letaklah nombor bang. Ini lori lagi bang. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, ini satu telur ke dua telur? Satu telur. Satu. Saya cakap, kalau macam ini, satu telur. Kalau macam ini, letak dua telur. Afal. Satu telur. Telur dia isi Q dan R. Letak Q dan R. Tapi dia cakap prime. Bermaksud apa? Jangan ambil itu. Jangan ambil Q, jangan ambil R. Maka nombor apa yang tinggal? Satu. Satu kan? Nombor Q buang, dua, tiga buang. 3, 4, 5 pun buang. Maka tinggal 1. Betul?
Habis ya, ini habis. Ini habis. Okey, ini tambah telur ke guna telur yang sama? Tambah. Tambah telur. Bagus, tambah telur. Sebab saya cakap kan simbol ini kena main dengan dua telur. Simbol macam ini kena main satu telur, satu bulatan. Okey, telur apa? Warna P. Satu, dua, tiga, empat. Tengok bulatan P. Satu, dua, tiga, empat. Okey, apa nombor yang sama? Satu. Satu. Maka lori nombor satu sajalah. Nah, itu je jawapan dia. Itu jawapan dia. Sebab dua telur bermaksud nombor yang sama. Maka itulah jawapan dia, dapatlah markah. Markah dia dua. Ya betul, memang dua pun. Markah dia dua. Ini sekolah agama. Salim. Apa? Okey. No, Nobita, mana tak faham? Dari tadi saya tak main apa pun Nobita. Tolonglah apa ya apa letak nombor dulu. Dah letak nombor ke belum? Letaklah nombor dulu. Letak nombor. Lubang ini satu. Lubang ini dua. Lubang ini tiga. Yang tepi ini empat. Ini lima. Lima lubang. Tolonglah. Kamu kalau buta, lainlah cerita. Kalau buta, lainlah cerita. Kalau simbol macam ini, main dua telur. Kalau simbol macam ini, main satu telur. Bacalah soalan. P, ini soalan dia. Ini soalan dia. Mak bapa daripada sekolah rendah lagi dah cakap. Apa-apa pun jawab mana dulu? Kurungan dulu. Okey, kurungan dia main berapa telur? Mesti tengok ini kan, simbol ni kan. Simbol ni main berapa telur? Satu telur. Isi, satu telur. Apa nak isi? Statement belah Q, Q kiri dan kanan. Dia nak Q. Sepatutnya isi Q, Q, Q. Isikan Q dalam ni, R. Tapi dekat luar ni dia cakap jangan ambil. Bermaksud jangan ambil Q, jangan ambil R. Maka apakah nombor yang tinggal? Cuba pakai otak. Buang Q, buang nombor R. Apakah nombor yang tinggal? Satu kan? Nombor satu, sir. Ha, nombor satu itu je lah. Habislah. Habis dah, dah jawab dah. Tapi ada lagi soalan. Ni. Ini apa? Dua telur kan? Ha, maka tambahlah telurnya. Telur apa? Ini apa? P. Maka tengoklah dalam P berapa nombor. Satu, dua, tiga, empat. Tengok dalam bulatan P apa nombor yang ada. Okey. Bila main dua telur, tengok nombor yang sama. Nombor yang sama satu. Inilah jawapan dia, Lore lah ni. Dia dua telur ni main tengok nombor yang sama. Selesai. Ni pun boleh padam. Ha, pergi ke soalan B. Ha, soalan B siapa boleh jawab? Jawab. Nak tengok anda di bumi mana. Ada berapa pelakon ni? Ada berapa pelakon soalan B? Tiga. Apalah watak kau? Ya, tiga. Ha, tiga. Huruf P, huruf Q, huruf R. Maka maksiat melampau. Tiga. P, Q, R. Okey. Mula-mula ambil maksiat dia. Jangan ambil yang individu tau, ambil maksiat. Mana maksiat melampau? Bukan maksiat kecil-kecil, maksiat melampau. Saya rasa maksiat melampau ini betul. P, Q, R. Berapa nilai dia? Dua. Maka dua letak di sini. Dua letak di sini. Lagi ada tak maksiat-maksiat lagi? Ya. Ya. Ini P dan R. P dan R. P dan R berapa? 6. P dan R 6. P dan R 6. P dan R 6. Habislah. Selesai lah. Sekarang jawablah. P 15. 6, 2 berapa? 7. 6, 2, 7. Betul lah. 7. Okey. Q? 3 betul? Sebab ada 5 kan? Sir. 12? Sir. Yang P dengan R tu kenapa tak tolak dengan 2? 6 tak tolak 2. Apa dia? P
P maksiat R kan? Kenapa tak tolak 2? Kenapa bukan 4? Mana ini 4? Yang P intersect R tu. 4? Ha, kenapa bukan 4? Kenapa? Bukan 6 tolak 2 ke sebab tengah dah ada 2? Yeah, bagus. Anda adalah manusia yang bijak dalam dunia ini. Maka ini adalah 4. Bagus bang. Siapa tak faham, bagi tahu dengan saya. Kenapa setelah? Tahu kenapa 4? Tak. Dekat sini dia cakap P dengan R, P dengan R bersilang ialah ini. Jumlah dia ialah 6. Kalau kau letak ini 6, 6 tambah 2 jadi 8. Manusia, kalau aku letak tadi 6, tadi aku letak sini 6. Tapi adakah aku dah menjawab soalan dia? Soalan dia cakap P dengan R bersilang. Bersilang. Ni, nombor dia 6. Kalau aku letak 6, jadi 8 kan? Betul? Betul, Sam. Ya, lepas tu ini 4. Eh, ini 4, 2, ini 6. Tahu kenapa 6? Sebab 12 kan? Sebab 12 kan? Ya, yes, Sam. Ya, yeah, okey. Berapa jumlah semua? Ini set universal jumlah semua. 6 tambah 4 tambah 2 tambah 7 tambah 3. Berapa? Pakai kalkulator. Mana? 22. Salah ni. Ni salah. Minta maaf. Aduh. 9, sir. Ni salah. Ni ada kesilapan. Tahu tak kenapa silap? Tak. Oh, suara bagus. Kenapa salah dia ini kakak ini. Jumlah P berapa kak? 15. 15. 4, 2. Takkan ini 7. 9. Ni 9 kan? Ya. Yeah. Betul kan? Betul. Okay. Q. 2, 3, 5. Okay, betul lah ni, betul lah. R. 12. 6. 2. Okey, berapa jumlah semua? 24. Berapa jumlah semua? Baru betul. Skema salah. Berapa jumlah semua? 24. 4. 4? 24. Ya, yeah, 24. Jawapan dia 24. Jawapan dia 24. Tambah 9, 4, 2, 3, 6. Ya, betul. Okey, teruskan jawapan dia. Teruskan C. C tak apalah. C nanti buat. Ataupun buatlah. Okey, C buat satu-satu. Bilangan set. Ambil masa. Ya, Farisa. Memang betul. Jalan kerja dia itu je, Farisa. Sebab markah tak banyak, Farisa. 2 markah je, Farisa. Farisa, markah dia 2. Tak banyak. Yang ini markah banyak, 5.
Sudah jawab? Sudah, hebat. Dah. Sir. Untuk suara A atas tadi tu, macam mana boleh cari sel semester bila masa so, soalan nak tanya soalan A tadi. A mana? Soalan A mana ada sel semester? Soalan A tak ada sel semester. Okey, saya nak ajar ni. Soalan ini takkan keluar bahagian A. Soalan macam ni takkan keluar bahagian A. Soalan macam ni takkan keluar bahagian B. Soalan macam ni akan keluar bahagian C. Kalau keluarlah. Soalan macam ni tak keluar bahagian A. Soalan macam ni tak keluar bahagian B. Dia keluar soalan bahagian C. Macam mana jawab? Senaraikan unsur K. Maka ambil K. Mana K ni? Ganjil. Maka tulislah K sama dengan macam ni ganjil. Daripada set semester ganjil. 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Ini ganjil. Ini K lah. Satu markah. L. Ini satu markah je tau. Kalau salah, salah lah. L apa? Nombor perdana. Daripada nombor 3 sampai 20, nombor perdana. Nombor perdana. 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Ada tak apa-apa yang tertinggal? Kalau aku tertinggal, terus pemeriksa letak salah. Tak ada markah kesian. Satu markah. Dah dua markah. M. M apa? Faktor bagi 40. Faktor bagi 40 bermaksud nombor sifir-sifir yang ada 40. Satu darab 40. 40 tak bolehlah sebab dia 20 je. Dua darab 20. Bolehlah. Lagi. Tiga tak boleh. Empat darab 10. Sebab masih tergandung dalam nombor ni lah. Dia paling penting set semester. Dia lepas dua, lepas empat, lima. Lima darab 8. Lima darab 4, 8, 40. Itu namanya faktor.
Sifir. Mula dengan 1, mula dengan 2, mula dengan 3. 3 tak ada sifir 40. 5 habis, cukup, dah selesai. Nombor lain dah tak wujud. Maka jawapan dia 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20. Itu. Itu jawapan dia, dah selesai. Habis, dapat dah 3 markah. Lagi 2 markah. Markah dia 5. Ini tak ada, ini jawapan A. Satu bukan perdana. Nombor perdana mula dengan nombor 2. Nombor perdana mula dengan nombor 2. Nombor perdana mula dengan nombor 2. Okey. Soalan ni apa? K M L prime. Okey, ini main telur lah. Main sistem telur lah. Macam mana sistem telur juga. Ini satu telur. Isikan K, semua K ambil. Lepas tu isikan M, semua M ambil. Isikanlah. Semua K, semua M. Sudah isi. Ini cara menjawablah. Tapi saya bukan nak jawab ni. Dia bukan nak ni. Dia nak senaraikan saja. Senaraikanlah. Okey, semua M, semua K, semua M isi. Isi. Tiba-tiba dia cakap L prime. L prime. Nombor L buang. Ya. Yeah. Satu dengan dua tu untuk apa set M tu boleh ambil ke? Sebab dia kata oh satu tak tiga. Masuk, bodohnya aku, betul juga. Terima kasih bang. Sebab dua pun tak masuk. Sebab apa dua tak masuk? Sebab dia mula dengan nombor tiga kan? Bang, dia mula dengan nombor tiga kan? Betul, sir. Okay, bagus bang. Terima kasih bang. Okay, K dan M. K dan M sudah buang. K dan M ambil. K ambil M, isi dalam. Lepas tu L prime, buang L prime. Buang L prime. Apa buang? Okey, L prime buang. 3 buang. Aduh. 3, 5. 3 buang. 3 buang. Lagi apa? Ini L prime ke M? 5 buang. 5 buang. Lagi 7 buang. Lagi? 11. 11 buang. 13 buang. 17 buang. 16. Lagi? 19. 19 buang. Itu je jawapan dia. Jawapan dia apa? 4. 8. 9. Ini kan 4. 8, 9, 10, 15, lagi? 20. Itulah jawapan dia. Nah, itu jawapan dia. Ini jawapan dia, 4, 8 ni. Dia cakap dia punya soalan, dia suruh buang L. Aduh. Dia punya soalan, dia suruh buang L. Maka saya buanglah semua L. L yang berada dalam inilah K dan M. Lepas tu yang baki tu jawapan dia. Salim. Yang tak faham, relax. Dah boleh? Okey, kita lihat lagi ya. Kita tak mau buang masa. Kita lihat Melaka lah. Melaka cantik soalan dia. Tapi Melaka dia punya target bahagian B, bahagian C.
Cuba buat Melaka, tengah boleh tak jawab? Siapa boleh jawab? Hebat. Sarawak saya tak buat lagi, tak sempat. Soalan Sarawak belum masuk lagi, nanti saya masuk. Sarawak saya masuk nanti, belum masuk lagi. Sarawak, Terengganu, Kelantan belum masuk. Kedah belum masuk. Skema dia bagi, Melaka ni, dia bagi skema satu jawapan. Tapi dua jawapan boleh terima. Jawapan ni banyak, banyak jawapan boleh terima. Boleh mula ke tunggu? Boleh mula, sir. Boleh mula. Gambar jawapan di ruang jawapan. Gambar jawapan di okay, ruang jawapan dia. Okey, ini ada berbagai. W ada tak, Lori? Tak. Jawapan pertama, siapa buat macam ini? Siapa buat jawapan ini diterima? W prime. Betul. Siapa buat macam ini? Betul. Diterima. Markah tak banyak. Markah dia satu je. Markah dia satu. W prime, markah. Kedua, siapa buat macam ini? Terima. Macam mana cikgu? V union W prime. Atau W prime V. Mana-mana pun betul. Mana-mana, siapa buat mana-mana satu? Diterima dalam SPM. Satu markah je. Siapa tak faham? Okey, kalau diam tu maksudnya semua fahamlah. Kena bercakaplah, jangan malu. Faham, sir. Apa dia? Jangan malu sebab bukan orang kenal pun. Kamu bukan artis. Kau bukan suara pun tak ada orang kenal kau. Beza nombor 2 dan 3 beza di antara apa? Apa nombor 2? Tak faham. Kalau V sama W prime, kalau V sama, mana boleh sama? Dia union. Oh, itu salah. Yang Annabella kan, apa nama dia ini? Annabelle salah. Sebab dia cerita dua huruf, yang kau pergi nafsu buat 3-4 huruf apa? Dia cerita V, W, itu saja. Janganlah V, lepas tu VW balik. Tak boleh macam tu. Salah. Dia dua huruf, tiga huruf. Persilangan. Kan tadi saya cakap ada 3 jawapan. Betul lah apa yang kau buat. Ni boleh. Dia kan ada 3 jawapan. 3-3 diterima. Okey, kita lihat ini. Ini macam mana ni? Ini soalan dia. H, K, prime. Oh, dekat luar. S. Okey, kita letak nombor dulu. Saya mula buat pelan-pelan. 1, 2, 3, 4. Ini adalah 2 telur. Apa nombor yang sama? H. H dan K. Nombor sama ialah 2, 3. Maka jawapan dia 1, 4. Okey, siapa tak faham kenapa jawapan dia 1, 4? Sebab ada prime. Faham? Sebab dia ada prime. Oleh kerana ada prime, yang sama jangan ambil. Sepatutnya jawapan dia 2 dan 3 kan? Ya. 2 dan 3 jangan ambil. Maka jawapan dia 1 dan
4. Okey, habislah. Ini tambah telur ke guna telur yang sama? Telur yang sama. Ya, telur yang sama. Apa huruf dia? S. Maka 2. S 2. Maka lorik 2. Lorik 1. Lorik 4. Maka inilah jawapan dia. Harap faham. Melaka. Sudah jawab, beritahu. Program online yang saya buat, kalau you rasa tak mampu, minta maaf ya, kalau you tak mampu nak masuk kelas online yang saya buat ni, mesej saya, jangan terpelak tak masuk. Bila tak mampu, mesej saya boleh masuk under beasiswa free. Sebab program saya buat ni bukan untuk mencari kekayaan ke apa-apa. Kaya dah lama, kaya dah. Untuk bantu-membantu. Yang mampu, bantu yang tak mampu. Dan kita tak pernah sebarkan. Siapa mampu, tak mampu. Masuk je. Semua sama. Jangan pula duduk diam saja. Tolong saya cari penceramah ni semua bagus-bagus. Soalan diorang selalu naik. Contoh biologi yang saya jemput tu Rakis ke Regis ke apa, Ramadia. Rakis ke apa. Dia selalu buat bengkel tau. Bayar RM50-60. Seminar. Bio. Lepas tu cikgu BM. Cikgu daripada Kelantan. Sejarah, semua penceramah di seluruh Malaysia panggil dia Rosli. Soalan dia setiap tahun naik. Modul dia di seluruh Malaysia ada. Guna modul dia Rosli. Sejarah. Fizik, Cikgu Jesu. Selalu fizik, selalunya soalan setiap tahun naik. Bukan Cikgu Jesu je, semua cikgu yang mengajar fizik, semuanya naik. Sebab dia orang ambil soalan Kelantan. Soalan Kelantan trial dia memang sebiji akan naik. Itu. Lagi apa? Kimia, Cikgu Isyam. Tapi sambil Cikgu Isyam, saya akan jemput juga beberapa penceramah daripada negeri lain. Ada penceramah-penceramah lain. Lagi apa? Adalah banyak subjek. Ekonomi, perniagaan, itu semua free. Sains komputer, pendidikan Islam, bahasa Arab, moral, sains. Sains kesusahan selalu naik soalan dia. Dia bukan sekarang, dia ajar bahasa Melayu ke bahasa Inggeris. Kita nak soalan. Bukannya sekarang kita nak kita faham. Kita nak soalan tau. Ya, seminar skor A. Takkanlah. Mana ada orang buat seminar skor C? Mesti seminar skor A. Aduh, manusia. Manusia. Moral pun ada. Semua ada. Tapi moral semua saya tak buat selalu. Kadang-kadang. Dalam ekstra. Itu beberapa. Dan semuanya cikgu sekolah. Sebab saya tak nak cikgu yang kerja Tesco, cikgu bekas lah pelajar, muda-muda. Kita bukan nak ini bayar jadi artis. Kita aja start, saya nak cikgu sekolah yang boleh bagi. Itu motif. Tinggal tampak pun boleh join. Sebab you kena tahu format dia. Okay, kita lihat Terengganu. Oh, dah ada dah Terengganu. Saya ingat Terengganu saya tak bagi. Tapi ini ujian pertengahan. Terengganu ini pertengahan. Sebab peperiksaan trial saya tak bagi lagi. Sebab diorang tak habis lagi. Besok baru saya edar. Sebab besok dah mula Terengganu cuti. Besok dah mula Terengganu cuti. Besok dah start saya edarkan. Cuba buat ini Terengganu. Terengganu pertengahan. Kalau saya join SPM punya form 4 adakah? Dia bukan SPM sekarang ni form 4 ke form 5 tau. Sekarang ni sambil buat ni dengan pasang telinga. Program yang saya buat ni persediaan SPM. Maksudnya di situ ada form 4, di situ ada form 5. Kalau tak ada duit, tak mampu, hanya mesej saya. Mesej saya, cikgu saya tak mampu. Saya tak ada masalah.
Ada satu orang tau yang jual buku modul surah ramalan. Bayar RM300, RM400. Jangan beli eh. Memang dia cakap surah dia naik ni. Tipulah semua protestan daripada buku je. Tolong eh, saya beritahu awal-awal. Saya tak nak beritahu nama dia, nanti rekod. Kamu tengok sendiri siapa jual. Apa dia? Sir, nombor karaja itu sir tak letak ke? Nombor karaja. Nombor karaja, Raja Gopal. Ini P, ini Q, ini R. Soalan pertama ialah P. Soalan pertama ialah P, Q. Jawab lah soalan pertama. Soalan B tak boleh buat. Kenapa tak boleh buat? Senang kan? Dia ada R prime. B ni ada R prime. Q. Dia ada R prime. Minta maaf. Dia ada R prime. Tak nampak. Tadi kan sir tolong letak nombor. Soalan tadi saya letak nombor kan? Okey, saya ajar eh. Letak nombor soalan pertama. 1, 2, 3, 4, 5. Ini satu telur. Telur P, 1, 2. Telur Q, 4, 5. Itu je lah. Ini satu markah. Okey, ini Terengganu eh. Terengganu. 1 2 3 4 5. Okey, saya jawab. Mula-mula jawab bracket. Letak berapa telur? Letak berapa kurungan? 2. Ya, letak 2 telur. Buatlah, buat pelan-pelan 2 telur. Telurnya Q. Q berapa nombor dia? 4 5 betul? Okey, R prime, buang R. Buang 1, R. 5. 1, 5 betul? Betul. Okey, nombor apa yang sama? 5. 5. Buanglah 5. Habis dah. Yeah. Habis dah. Ini guna telur yang sama ke atau tambah telur? Telur yang sama. Guna ini namanya guna telur yang sama. Kalau dia ada macam ini, tambah telur. Kalau ada simbol macam ini, tambah satu lagi telur. Tambah lagi satu telur. Tapi sekarang simbol dia ini, guna telur yang sama. Apa nombor dia? P. Apa nombor P? 1, 2. 1, 2. Itu je lah. Ya. Luar era? 1. Lagi? 2. Lagi? 5. 5. Itulah jawapan dia. Itulah jawapannya. Ini salah. Ini pun salah. Ini jawapan tadi. Gila punya orang. Ini salah. Ini jawab. Ini salah. Ini lori. Nombor 2 sekali. Minta maaf. Skema dia salah. Oh, hai. Boleh? Boleh, sir. Kalau ada prime dekat luar, minta maaf. Kalau ada prime dekat luar, you jawab dulu, you jawab dalam ni dulu, lepas tu buang. You jawab dulu baru buang. Kalau prime itu di dalam, buat satu-satu lah. Sebelah kiri, sebelah kanan. Dia kalau prime di dalam senang. Kalau prime di luar tu you keliru sikit. Kalau prime di luar, you jawab dulu nombor apa dapat nombor ni. Lepas tu buang, buat nombor baru. Nombor yang tak ada dekat sini lah kita ambil jawapan. Itu namanya prime. Itu namanya prime. Okey. Itu saja untuk hari ini. Kalau ada masalah, ada apa, laju, minta maaf. Kita akan lihat lagi pada minggu akan datang. Saya akan tambah tajuk. Minggu depan kita belajar gradient. Bukan minggu depan, besok. Okey, sekian. Terima kasih. Thank you, sir. Ya, jumpa lagi. Thank you, sir.